Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Para muhibbin rahimakumullah, wa bihi ma tasirul a'mal mudha'afatal ajri zakimatin aliyah innallah ta'ala. Dengan hudur dan khusyuk, jadilah amal itu dilipat gandakan pahalanya, punya nilai yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makin hebat orang ini khusyuknya. Khusyuk itu macam-macam pulang tingkatannya. Ada khusyuk yang permulaan, ada khusyuk pertengahan, ada khusyuk tingkat yang tinggi. Nah itu lain-lain lagi, Allah memberikan ganjaran kepada mereka itu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajulaini min ummati layakumani ila shalah wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahid wa innama baina salataihima ma baina sama wal ard. Sesungguhnya dua orang laki-laki dari umatku sama-sama sembahyang. Rukuknya sama, sujudnya sama. Tapi ganjaran yang diberikan Allah antara langit dan bumi. Sembahyangnya sama aja, betul dua rakaat. Rukuknya, sujudnya, suratnya sama yang dibaca. Tapi Allah memberi pahala kepada yang satu dan kepada yang satunya seperti bumi dan langit jauhnya. Artinya apa? Yang satu ini sempurna khusyuknya, yang satu ini kada seberapa khusyuknya. Nah, jadi khusyuk dan hudur hati itu melipat gandakan amal, menjadikan amal bernilai tinggi. Dan ini bukan hanya semata-mata sembahyang. Kita berzikir itu diperlukan juga hudur dan khusyuk. Kita membaca Quran diperlukan hudur dan khusyuk. Kita membaca salawat diperlukan hadir hati dan khusyuk, supaya ibadah-ibadah kita itu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ibn Mas'ud, rak'atani min zahidin alimin khairun wa ahabbu indallah min ibadatil muta'abbidin al mujtahidin ila akhirid dahri abadan sarmada. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dua rakaat dari orang yang zuhud, yang alim, lebih baik, lebih disukai di sisi Allah dari ibadah orang yang beribadah sampai sepanjang masa. Orangnya zuhud, dengan sebab zuhud ini lalu hatinya kosong dari selain Allah. Sembahyangnya lalu inya sadar, sembahyangnya itu dia hadir. Dua rakaat saja nilainya lebih daripada orang yang beribadat sampai hari kiamat. Nah, dua rakaat saja. Makanya tadi ujar Imam Ahmad, maqalla amalun baraza min qalbin zahid, tidak sedikit, artinya tidak sedikit banyak apabila amal itu timbul dari hati orang yang zuhud, dan amal itu sedikit bila mana timbul dari hati orang yang gemar kepada dunia.